Welcome back to my channel. Lagi saya baru balik dari antara anak saya pergi sekolah. So, hari ini plan mau buat vlog. Saya bisa larutin selepas anak saya pergi sekolah. So, ya, ikutin saya sampai habis. So, ini keadaan rumah lepas anak saya pergi sekolah. Sangat semak dan ya, sebat semalam cukup satu dan biasa pagi-pagi saya akan kemas dan menyapu. Sorry kalau suara saya pelan sedikit, anak saya masih tidur dan husband saya masih tidur. Oke, macam biasalah. Pertama yang saya lakukan lepas anak saya pergi sekolah, mestilah saya mau kemas ruang tamu saya dan menyapu. Ya, tidak tahulah orang lain, kalau saya kan tidak senang, tidak mood saya kalau nampak nih ruang tamu berhambur apalagi berpasir, sebab anak saya pakai kasut dalam rumah, jadi mesti berpasir nih lantai kalau lepas orang pergi sekolah. Nih kucing pun menyibuk, suka betul dia tidur di atas ke saya itu, jadi saya kena buka-buka dia punya bulu-bulu tuh melekat di sana. Makanya saya kurang suka pelihara kucing nih, tapi apa boleh buat, anak saya suka kucing kan. Dan ya inilah, hinge-hinge pun anak saya kasih tabur aja begitu, orang tidak simpan balik lepas pakai baju sekolah. Lepas buat semua mestilah saya mau sapu. Itu saya simpan kain kotor dulu di mesin. Mesin kami di dapur. Dan masanya husband saya sudah bangun. Cuma anak pungsu saya belum bangun, dia masih tidur. Sementara ini oleh karena banjir jadi anak saya tidur di sini. Ini bilik anti dia, adik suami saya. Tapi dia kerja di Semenanjung, jadi biliknya ini kosong. Dan macam storage sudah dia punya bilik nih, sebab banyak barang di dalam. Ginilah, penuh dengan barang dia punya bilik, jadi saya jarang buat rekaman di sini sebab dia sempit dan gelap. Tapi selalu juga lah saya sapu sebab anak saya suka masuk di sini. Biasa sebelum tidur saya akan sapu, tapi paginya mesti bersampah dan berhabuk juga. Biasalah kalau rumah kampung kan, rumah tepi jalan lagi memang sentiasa berhabuk, terbuka lagi kan. Nah, kalau macam rumah berekon semua bertutup mungkin kurang sedikit habuk. Macam nih rumah kampung terbuka, kompom, sentiasa ada habuk. Tengok mood juga nih, kadang-kadang saya jemur kain dulu baru saya menyapu. Pilih karena anak kecil saya belum bangun, jadi saya ambil kesempatan untuk menyapu. Nanti kalau dia sudah bangun susah betul mau sapu. Ada-ada saya tidak mau suruh, ada-ada dia minta. Ya, ini sebelah luar. Cuaca hari ini cerah. Jadi macam sekarang ini baru 6 lebih sudah nampak terang. Ya. Jangan hairan tuh rumput sudah panjang. Belum ada masa husband saya mau potong rumput. So, inilah pemandangan di depan rumah kami. Bisa biasa sajalah pemandangan kampung. Tuh husband saya tengah menonton TV, tuh anak bungsu saya tengah tidur sana, tegolek sana. Saya balik-balik kasih bangun, ditembangun, jadi saya kasih beres aja lah. Saya teruskan dengan pembersihan ini bagian dapur. Jangan heran nampak tuh lantai berkopek-kopek, ini salah cat sebenarnya, sepatnya kena letakkan dokot dulu tuh cat. Tapi saya pergi cat saja terus dengan tuh cat yang epoxy tuh, yang finishing punya. Jadi begitulah kejadiannya, terkopek-kopek. So, sebelum saya menyapu di dapurnya, saya akan pastikan piring-piring clear di sinki. Cuci-cuci ini bekas tadi pagi kan anak saya sarapan, jadi saya baru cuci lah. Sebelum sapu lantai di dapur, saya akan pastikan
lap-lap dulu di meja sebab banyak habuk dan banyak sisa makanan juga di atas meja tuh. Jadi tidak buat banyak kerja lah satu kali aja kan, kasih jatuh semua tuh habuk-habuk di meja. Lepas lap semua barulah acara menyapu. Ini bilik yang anak saya selalu tidur, tapi buat masanya dia kosong lah, tinggal katil lagi. Penat balik-balik mau angkat tuh tilam di atas. Nah, sebelah dapur kan memang rendah, nampak tangga di sana tuh. Sebab kalau banjir mesti dapur akan masuk banjir, walaupun tidak dalam, tapi air tuh bikin tidak selesa lah. Mau pijak tuh lantai kalau air ada air mengalir kan di lantai. Itulah saya selalu pakai selipar bagian dapur nih. Bab mak-mak nih, mudah betul saya masuk angin. Selalu krim kaki saya kalau saya tidak pakai selipar bagian dapur nih sebab dia tidak tikar. Mau pasang tikar tapi itulah saya bilang selalu kena banjir, macam rugi saja pasang tikar, nanti di bawah tikar tuh berair lepas tuh nanti mengeluarkan bau yang tidak bagus lah. Lepas itu tempat tuh semut betapuk lagi, jadi saya kasih biar jalan lantai begini bubogel. Tuh ada rezeki baru mau pasang musik lah kalau ada rezeki. Kalau tidak pun begitu saja lah, oke juga. Yang penting kita rajin mau sapu, jadi oke lah. Ini bagian luar. Lepas saya sapu semua, baru saya akan jemur kain. Biasa kalau husband saya kerja pagi, saya akan bagi makan ikan dulu baru jemur kain. Tapi hari ini dia yang kasih makan. Baru siap jemur kain, mbak. Nah, seterusnya akan bikin kopi. Anak saya belum bangun. Store. Ini lagi ada mobil pemas. Ini kalau mau buat sesuatu perlu kan mungkin rambut saya pun sedikit baik. Bikin kopi dulu. Oke lah guys, cukuplah kali ini saya punya video di pagi ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Yang belum kasih habisnya kopi, anak saya pun sudah bangun. Dan yang macam biasa, siapa yang belum subscribe, sudah sedia untuk subscribe. Kita jumpa di next video, bye bye.